Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan unboxing HP Vivo Y21s. Jadi di sini kita akan melihat apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita membeli HP Vivo Y21s ini. Oke teman-teman, bisa lihat di bagian tampak depan, di sini ada tulisan HP Vivo Y21s. Dan di sini variannya 4GB RAM-nya, dan dia ada fitur yang penambahan jadi 4+1GB. Kemudian untuk ROM-nya dia 128GB. Nah, ini adalah tampak awalnya. Kemudian di bagian samping di sini ada tulisan Vivo Y21. Kemudian di samping juga ada tulisan Vivo Y21. Selanjutnya di bagian atas tidak ada tulisan apapun, di bagian bawah juga tidak ada. Di bagian belakang di sini ada tulisan beberapa fitur utamanya, yaitu kamera 50 megapiksel, kemudian baterainya dia sudah menggunakan baterai 5000 mAh dan juga dia sudah fast charger 18 watt. Kemudian di sini ada 8 mm trendy slim design. Jadi desainnya ini dia sudah menggunakan desain yang baru, dia desainnya desain mengotak seperti HP Vivo V21. Oke, di sini ada variannya. Selanjutnya kita akan langsung saja unboxing HP Vivo Y21s ini. Oke, di sini kita lihat apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita membeli HP Vivo Y21s ini. Di sini saya membelinya dengan harga Rp2.500.000. Oke, kita lihat apa yang akan kita dapatkan ketika kita membeli HP Vivo Y21s ini. Jadi HP Vivo Y21 ini dia ada 3 variannya. Yang paling rendah adalah HP Vivo Y21 biasa, kemudian HP Vivo Y21s, dan yang paling tinggi ada HP Vivo Y21T. Jadi di sini, oke, kita akan mendapatkan silikon. Untuk silikon HP-nya seperti ini, seperti biasa. Kemudian ada kitab-kitab. Oke, untuk berikutnya kita lihat ini adalah unitnya. Untuk HP-nya kita taruh terlebih dahulu di sini. Selanjutnya, di sini kita mendapatkan kabel charger. Nah, untuk kabel chargernya dia sudah menggunakan Type-C ya. Sudah menggunakan Type-C. Selanjutnya di sini ada SIM injektornya. Kemudian di sini ada kepala chargernya. Nah, untuk kepala chargernya ini dia sudah fast charger. Di sini dia 18 watt. Oke, sudah baik. Selanjutnya kita akan lihat unitnya. Ini adalah unitnya HP Vivo Y21s. Oke, kita lihat. Nah, sambil kita lihat teman-teman, di sini saya jelaskan sedikit. Untuk HP Vivo Y21s ini dia menggunakan layarnya, untuk lebar layarnya ini 6,5 inci. Kemudian untuk beratnya di sini HP Vivo Y21s ini 182 gram. Kemudian untuk desainnya seperti ini, mengotak seperti ini, sama seperti HP Vivo V21 atau ya trennya saat ini adalah HP-HP yang mengotak seperti HP iPhone ya. Oke, selanjutnya di bagian atas ini, di sini ada lubang atau untuk SIM injector. Selanjutnya di bagian samping sebelah kiri, di sini tidak ada apa-apa. Di bagian bawah, di sini ada lubang iPhone jack, ada lubang untuk mengecas, dia sudah menggunakan Type-C, ada lubang speaker, ada lubang mikrofon, dan juga lubang speaker. Selanjutnya di sebelah kanan, di sini ada tombol volume, dan juga ada tombol power yang merangkap sebagai tombol fingerprint. Nah, di bagian atas, untuk kamera depannya yang ini, dia sudah menggunakan kamera depan, dia kamera depannya resolusinya 8MP. Kemudian untuk belakang, nah untuk modul kameranya seperti ini, mengotak seperti ini, sama seperti HP Vivo V21. Selanjutnya di sini dia ada 3 buah kamera. Kamera utamanya 50MP, dibantu dengan 2 buah kamera, yang ini 2MP dan 2MP, dan juga di sini ada LED flashnya atau lampu flashnya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman akan saya hidupkan terlebih dahulu HP Vivo Y21s ini. Nah, kurang lebih tampilan awalnya seperti ini. Ini adalah HP Vivo Y21s. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit. Untuk HP Vivo Y21s ini, dia menggunakan baterainya 5000 mAh dan dia didukung dengan fast charger 18 watt. Untuk
prosesornya di sini dia sudah menggunakan Android 11 dan juga menggunakan prosesor MediaTek Helio G80. Oke teman-teman, inilah tadi video unboxing HP Vivo Y21s. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tutorial atau cara-cara yang ada di HP Vivo Y21s ini. Pengaturan-pengaturan yang ada di HP Vivo Y21s ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.